Hai hai, bantu support yuk di channel ini Isam dan Gelsi. Like dan comment. Kali ini kita memasuki Taman Kelinci. Tebak hayo lokasinya ada di mana? Lokasinya itu ada di Bernardi Valley. Ini ada di daerah Pacet, Mojokerto. Kayaknya seru banget tuh untuk ngasih makan kelinci aja. Kita itu butuh effort juga loh. Kita harus mengejar-ngejar kelinci itu kemanapun mereka pergi. Memasuki area ini tuh berbayar ya teman-teman ya. Per anak atau per orang itu kenanya Rp10.000. Dan udah dapet sama pakan kelincinya, yaitu wortel dan sayur-sayur yang lain. Tapi ini kita dapetnya wortel sih teman-teman. Jadi kita bisa ngasih makan sepuasnya, sehabisnya ya yang kita bawa teman-temannya itu ke kelinci-kelinci yang lucu-lucu ini nih. Areanya cukup luas juga untuk ukuran taman kelinci, dan di sini juga ada berbagai macam kandang kelinci ya. Di sini ada kandang kelinci yang bentuknya seperti rumah-rumahan. Terus di situ juga ada yang namanya rumah kelinci yang seperti bentuknya perbukitan gitu teman-teman. Kayak dalamnya tuh ada kayak lorong-lorong gitu ya, yang bisa dimasukin sama kita juga tuh di situ. Di sini itu kita bisa bermain sepuasnya sampai kita bosan, baru deh kita boleh keluar gitu lah. Kita bisa keluar sesuka hati kita, tapi kalau udah keluar kita nggak boleh masuk lagi. Kalau masuk lagi kita malah disuruh bayar lagi teman-teman. Nah di Bukit Kelinci ini nih bisa kita masukin juga nih teman-teman. Ini nih kayak ada semacam lorong gitu ya, jadi kita bisa masukin ke situ. Tuh ngelihat suasana di sekitar situ adem bener nih teman-teman. Jadi kepengen kesini lagi deh kapan-kapan.